Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ayah bunda sedaya jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling besar Allah berikan kepada kita ketika Allah mudahkan kepada kita pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan. Karena kita semuanya hidup di dunia tidak akan kekal dan abadi. Akan ada waktu yang kita semuanya takut darinya. Akan datang waktu di mana kita semuanya lari darinya. Tetapi itu akan datang menjemput kita. Dan sesuai takdir Allah yang tidak pernah kita itu bisa mengelak, yaitu pasti akan datang waktu di mana kita akan tinggalkan dunia ini. Sehingga kehidupan dunia itu bukan kehidupan yang selama-lamanya. Kita pasti akan tinggalkan dunia. Setelah itu nanti kita akan menuju kepada alam berikutnya, yaitu alam kubur, sebagai jembatan untuk menyampaikan kepada kehidupan yang sejati, abadi, dan hakiki. Yaitu nanti setelah itu kita akan menuju kepada alam akhirat. Maka di alam akhirat itu inti kehidupan. Kehidupan yang sejati dan abadi itu di hari kiamat, bukan di dunia. Maka itu ketika seseorang itu Allah mudahkan baginya amal-amal yang bisa memasukkan surga, yang bisa menjauhkan dirinya dari api neraka jahanam, maka orang itu telah Allah berikan kepadanya kenikmatan yang paling puncak. Nah, kenikmatan paling puncak itu ketika seseorang di dunia ini dia bisa mengamalkan amal-amal yang bisa memasukkan ke surga. Amal soleh, kita bisa menjalankan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala, sampai akhirnya amal-amal soleh inilah yang mengantarkan kita ke surga, menjauhkan kita dari api neraka jahanam. Jika nanti kita sudah masuk surga, kemudian kita sudah terhindar dari api neraka jahanam, maka kesuksesan yang paling puncak sudah kita raih. Semua kita pasti pengen hidupnya itu sukses itu. Semua kita pengen mengharapkan kebahagiaan yang sejati. Rupanya inti kesuksesan itu ketika seseorang itu masuk surga dijauhkan dari api neraka jahanam. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nari." Siapa yang Allah jauhkan dari api neraka jahanam, Allah selamatkan dari api neraka jahanam, wa udkhilal jannata, dan Allah masukkan ke surga. Jika ada orang sudah terhindar dari api neraka jahanam, kemudian orang itu masuk surga, Allah Ta'ala berfirman, faqad faz. Orang itu telah sukses. Berarti kesuksesan itu, inti kesuksesan, puncak kesuksesan itu, ketika seseorang itu diselamatkan oleh Allah dari api neraka jahanam, dan orang itu dimasukkan ke dalam surga. Oleh itu semua kita nanti akan menjalani, dan itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita elak. Kita mau lari gak bisa itu. Tiga kehidupan, tiga alam ini kita mau lari gak bisa itu. Semua kita harus menjalani kehidupan dunia, kehidupan alam kubur, kemudian di hari kiamat. Dan inti kehidupan itu kehidupan di hari kiamat. Itu finishnya kita di sana nanti. Oleh itu sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita sekarang itu punya keluarga, kita sekarang punya keluarga ini, dan keluarga kita itulah sebagai tempat berlabuh kita, sehingga kita istirahat dari capeknya dunia ya di rumah kita inilah. Walaupun rumah kita masih mini sekarang ini, isinya cuma dua orang misalkan suami istri, alhamdulillah nambah satu lagi penghuninya itu. Mulai kita punya anak ini, setelah itu bertambah lagi penghuninya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak ini. Maka rumah kita itu pun tempat berlabuh kita. Sehingga setiap kita punya masalah, pasti larinya ke rumah. Setiap kita punya masalah itu, rumah kita lah tempat berlabuh kita ini. Maka itu, rumah kita itu segalanya. Rumah kita itu segalanya, keluarga kita itu segalanya. Ketika kita nanti ada masalah, pasti keluarga kita lah yang menjadi tumpuan kita ini.
Kita punya apa saja pasti keluarga kita lah, suami kita, istri kita, anak-anak kita, merekalah yang menjadi tumpuan kita ini. Maka itu keluarga kita itu harta yang sangat mahal bagi kita. Maka ketika Anda, ayah, bunda, Allah mudahkan Anda memiliki pasangan terbaik, itu sebuah karunia luar biasa itu. Dan konsep kita mencari pasangan hidup ini kan gak bisa disingkap dengan akal pikiran manusia itu. Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah itu menciptakan kalian itu berpasang-pasangan itu. Dari pasangan itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan pasangan tersebut itulah sebagai puncak mawaddah, rasa cinta, warahmah dan kasih sayang. Dengan keluarga itulah kita itu mendapatkan itu. Sehingga sering sekali kalau kita itu dapat undangan nikah itu, mesti doanya itu semoga keluarga ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah itu wawunya itu dan artinya itu. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mendapatkan tiga itu, sakinah, ketenangan hati. Dan itu nikmat luar biasa itu. Orang hatinya bisa tentram, bisa tenang, itu kan kenikmatan itu. Sakinah, mawaddah, mawaddah itu rasa cinta. Dan rupanya yang menggerakkan semua kehidupan kita itu kan cinta. Orang ketika sudah cintanya hancur, sudah masa depan kehidupan gak ada itu. Sehingga kalau orang sudah cintanya itu hancur, bisa bunuh diri, stres. Kenapa? Karena yang menggerakkan kehidupan kita itu cinta. Orang kalau gak punya cinta, dia tidak akan bisa hidup di dunia. Oleh itu kenapa malaikat itu dia tidak diciptakan di dunia itu? Karena gak punya cinta terhadap syahwat. Tidak punya pasangan, tidak punya syahwat untuk makan, untuk minum, gak ada. Sakinah, mawadah, dan rahmat, yaitu rahmat, kasih sayang. Kita itu saling menyayangi di antara kita, mencintai dan kita itu saling menyayangi. Oleh itu subhanallah itu. Dan Allah Ta'ala mengatakan, di dalam penciptaan pasangan itu ada tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala. Kenapa? Rupanya Masya Allah itu, konsep kita mencari pasangan itu nggak bisa kita akal-akali itu. Ada orang yang dia itu pengen mencari sosok wanita yang matanya bening misalkan. Dapatnya budak juga itu matanya itu. Subhanallah itu enggak, itu takdirnya Masya Allah itu. Ada teman yang dia itu pengen nikah sama orang Yaman. Sudah nabor, sudah enggak jadi bis. Setelah itu pulang ke Indonesia, pergi ke Aceh bayangkan. Pengen cari yang warnanya biru katanya matanya itu. Subhanallah sudah nabor, sudah lamaran bayangkan itu. Sudah diundangannya sudah disebar itu. Qadarullah enggak jadi lagi. Keliling Jakarta, Surabaya, macam-macam itu, Masya Allah keliling cari wanita itu. Dapatnya tetangganya sendiri itu. Subhanallah itu, rumahnya dekat itu, saya sering ke rumahnya itu, Masya Allah tetangganya sendiri gitu. Itulah konsep kita itu mencari pasangan hidup itu seperti itu, luar biasa itu. Maka itu, ketika Allah itu menciptakan kita itu berpasangan itu nikmat yang luar biasa. Maka pasangan hidup kita, suami kita, istri kita itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Terlebih jika seandainya pasangan hidup kita itulah rekan kita untuk mendekatkan kita ke surga itu. Masya Allah luar biasa lagi itu. Kita gak bisa itu berjalan ke surga itu sendirian. Kita butuh teman itu. Kita itu butuh rekan itu. Kita butuh partner. Kalau kita punya partner yang Masya Allah itu sama-sama berjuang untuk masuk surga, luar biasa itu. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata, kehidupan dunia itu semuanya kesenangan itu. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik kesenangan dunia itu al-mar'atu shalihah, wanita yang salehah, suami yang soleh. Ketika Anda dipasangkan oleh Allah dengan pasangan yang soleh, membantu Anda untuk ibadah, itu sudah luar biasa itu. Kenikmatan di atas kenikmatan itu. Ketika kita lagi malas ibadah, kita diingatkan sama suami kita, istri kita itu. Rasulullah SAW mengatakan wanita terbaik adalah wanita ketika dia sholat malam, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, percikan di mukanya itu. Supaya apa? Ayo kita itu bareng-bareng itu. Kita untuk sampai ke surga itu gak bisa tanpa rekan itu, kita gak bisa. Kita harus bergandengan tangan itu. Oleh itu coba kita perhatikan dalam surat Zumar itu. Di dalam surat Zumar itu, orang masuk surga itu kayak apa itu? Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka digiring.
Siqa itu digiring itu, satu rombongan. Apa kata Allah Ta'ala? Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang itu digiring, orang-orang yang bertakwa itu digiring menuju surga zumara, rombongan-rombongan. Bukan ada sebuah riwayat yang sahih. Rasulullah SAW itu mengatakan ahlul jannati mutamasikun, orang yang masuk surga itu gandengan tangan itu. Coba gandengan tangan itu kuat sekali itu, karena masuk surga itu enggak sendirian. Masuk surga itu rombongan, rombongan pertama wajah mereka berseri-seri seperti matahari. Rombongan kedua wajah mereka seperti bulan purnama. Rombongan yang ketiga seperti bulan biasa. Rombongan yang keempat seperti bintang yang paling besar, terus rombongan. Dan apa disebutkan semua kata itu zumara, zumara itu rombongan, dan mereka itu kata Rasulullah mutamasikun, gandengan tangan itu. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum hatta yadkhulu akhiruhum, kata Rasulullah, tidak masuk yang depan kecuali yang belakang itu juga masuk itu. Maksudnya apa? Maksudnya itu belum gitu. Maksudnya belum gitu. Jadi depannya masuk, belakangnya juga masuk, semuanya bareng masuknya itu. Rombongan. Rombongan itu. Maka kita enggak akan bisa masuk surga sendirian, itu enggak akan bisa. Kalau kita pengen mengamalkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu harus punya teman. Begitu kenapa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Pertanyaan. Nah, apakah orang beriman itu belum bertakwa? Kita katakan orang beriman itu sudah bertakwa. Pertanyaan. Lah kenapa masih diperintahkan untuk bertakwa? Allah itu kalau memerintahkan kepada seseorang yang sudah mendapatkan kenikmatan itu, kok disuruh cari kenikmatan itu lagi? Maka itu yang dimaksudkan itu bukan nikmat itu lagi, tetapi apa? Istiqomah di atas kenikmatan itu. Contohnya saya contohkan, misalkan banyak ayat Al-Quran, banyak sekali contohnya. Kita berdoa dalam sholat kita itu ihdinas siratal mustaqim, Tuhanku berikan kami hidayah. Pertanyaan, apakah anda itu belum dapat hidayah sehingga anda itu kok masih minta hidayah padahal anda sudah sholat itu, anda sudah masuk Islam itu? Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita sudah dapat hidayah, kok kita minta hidayah lagi? Itu maksudnya istiqomah di atas hidayah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Coba bayangkan. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Kan sudah beriman gitu. Kok masih diperintahkan untuk beriman itu? Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, istiqomahlah kalian di atas iman itu. Contohnya lagi misalkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Lah kan orang mukmin sudah bertakwa itu. Maka maksudnya apa? Istiqomah di atas ketakwaan sampai dia bisa menjalankan rincian-rincian ketakwaan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Itu tujuan akhir estafet kita itu. Sehingga tujuan kita itu apa? Kita meninggal dalam kondisi muslim. Tapi setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Allah membicarakan ayat berikutnya itu syaratnya. Jika kita pengen seperti ini, kita bertakwa dan meninggal dalam kondisi muslim, syaratnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau kamu pengen mendapatkan seperti itu, i'tasimu, pegang erat-erat agama Allah bareng-bareng. Kita perlu jamaah itu, jami'an, kita perlu berjamaah itu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kalau sudah sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, ancur wis. Gak akan bisa kita itu, masuk surga dengan sendirian gak akan bisa. Oleh itu, ayah bunda, ketika anda itu diberikan oleh Allah pasangan hidup, yang mana pasangan hidup itu membantu ibadah anda itu kenikmatan di atas kenikmatan. Rasulullah SAW itu sampai marah itu kepada istri beliau, Aisyah. Gara-gara Aisyah itu membantah keinginan Rasulullah untuk menjadikan Abu Bakar sebagai wakil sholat beliau. Jadi ketika beliau sakit, kan beliau sudah tidak bisa jadi imam itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas, wahai Aisyah, perintahkan Abu Bakar itu bapak kamu supaya menjadi imam bagi manusia. Kan itu luar biasa itu. Menjadi imam itu kan luar biasa itu, ibadah mulia itu. Akhirnya apa kata Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa enggak Umar? Bapak saya itu kalau jadi imam itu, dia itu enggak bisa baca sampai selesai, karena mesti nangis bapak saya itu. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu itu menjadi wanita-wanita yang menggoda Nabi Yusuf?
Ya, wanita-wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Berarti apa? Berarti ketika kita punya seorang istri yang dia itu menggondeli kita untuk kebaikan, ini musibah itu. Maka ketika Anda itu diberikan calon pasangan hidup yang Masya Allah itu, kita bergotong royong untuk masuk surga itu, semuanya saling mendukung itu, untuk kenikmatan yang luar biasa. Dan itu istri Anda, suami Anda yang seperti itu kenikmatan yang paling mahal Allah berikan kepada Anda. Keluarga kecil yang kita sekarang kita bentuk ini, kita punya pasangan hidup sekarang, kita sudah menikah. Keluarga mini ini, kita masih punya, kita itu mau membuat sebuah kapal. Kapal kita akan berlayar menuju surga ini, sebuah keluarga ini. Sekarang itu satu kapal ini isinya cuma dua orang itu, suami istrinya saja itu. Anda laki-laki sebagai nahkodanya, penumpangnya cuma satu. Subhanallah, berjalan. Tiba-tiba ada penampang yang kedua. Anda punya anak, karunia, luar biasa. Berarti dalam satu kapal Anda itu sudah ada penumpangnya sekarang, dua, tambah ini. Setelah itu Anda diberikan karunia lagi sama Allah Ta'ala, Anda punya penumpang yang ketiga. Punya anak yang kedua, punya anak yang ketiga, terus sampai keluarga besarlah terbentuk dalam diri kita ini. Maka kenikmatan yang besar ketika apa? Ketika keluarga kita ini semuanya membantu kita untuk masuk surga. Satu keluarga itu kita gandengan tangan itu. Suaminya sebagai pemimpinnya di depan, istrinya, anaknya, semuanya gandengan tangan. Ayo kita bareng-bareng masuk surga. Masya Allah, nikmatnya luar biasa itu. Kalau kita itu sudah berjuang untuk masuk surga bersama-sama, bukan hanya kita sendiri itu, maka kalau kita itu masuk surga itu jangan egois. Dalam konsep kebaikan itu jangan kita itu egois. Nabi Ibrahim ketika Allah Ta'ala mengatakan inni ja'iluka linnasi imama, Ibrahim, aku akan mengangkat kamu jadi pemimpin bagi manusia itu, sebagai imam, qudwah bagi manusia itu. Apakah Nabi Ibrahim puas? Tidak. Padahal Nabi Ibrahim diangkat sama Allah sebagai pemimpin bagi manusia itu, Nabi Ibrahim tidak puas ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, wahai Tuhanku, demikian juga anak-anak saya. Saya punya anak, saya punya cucu, saya punya cicit, saya punya keturunan, jadikan mereka sebagai imam bagi manusia. Akhirnya Allah kabulkan. Sehingga semua Nabi dan Rasul semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Oleh itu kita itu jangan egois. Sebagai seorang suami bisa terpacung ke masjid, rajin ngaji, istrinya enggak pernah diberikan kesempatan untuk ngaji. Kita jangan egois. Ada waktu di mana kita itu yang ngaji, di mana setelah itu gantian kita yang di rumah, istri kita yang ngaji. Bahkan bukan hanya itu, terkadang anak kita yang ngaji, kita yang di rumah gantian. Bahkan bukan hanya itu konsepnya para sahabat itu, bahkan terkadang budaknya itu, pembantunya itu, karyawan itu disuruh ngaji juga itu, gantian itu. Padahal siapa itu budaknya, bayangkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memang beliau sahabat yang pertama kali masuk Islam. Tetapi beliau itu mengikuti Rasulullah itu enggak bisa terus menerus. Kenapa? Karena beliau itu harus bergantian. Beliau punya kerjaan itu. Beliau punya dagangan. Beliau berdagang. Beliau punya budak yang bekerja di dagangan itu. Terus apa yang beliau kerjakan itu? Beliau itu gantian sama budaknya. Hari ini Abu Bakar yang bersama Rasulullah, budaknya di kerjaan. Besoknya Abu Bakar yang di kerjaan, budaknya disuruh ngaji itu. Kalau budaknya sudah pulang, ditanya, kamu tadi dapat ilmu apa dari Rasulullah itu? Oh, saya dapat kayak gini. Sehingga Abu Bakar belajar sama budaknya. Ketika budaknya kerja, Abu Bakar yang bersama Rasulullah pulang, diajarkan ilmu itu kepada budaknya itu. Sehingga bahwa kita itu semuanya bergandengan tangan itu. Kita jangan sampai egois. Laki-laki wajib, terus meci, terus anaknya gak pernah diizinkan. Sehingga gak pernah bawa anaknya itu. Memang orang bawa anak ke masjid itu capek itu. Sudah capek, mau anak rame, siap malu gitu itu. Masya Allah, selesai sholat, ya Allah malunya itu, rame sekali anak saya itu. Orang pada mandang kita semuanya itu, Masya Allah itu. Capek memang, membawa anak itu capek itu. Ya, tetapi dengan cara inilah kita itu masuk surga bareng-bareng itu. Oleh karena itu kita didik istri, didik anak itu capeknya luar biasa itu. Memang capek, karena kita itu mau masuk surga bareng-bareng itu. Kalau kita itu pengen masuk sendirian, gampang itu. Terus Anda ibadah, yang lain tinggal saja itu. Tapi kita nggak bisa hidup seperti itu. Oleh karena itu, ini sebuah kapal, kita sedang naik kapal nih sekarang, satu keluarga ini. Keluarga mini ini kita sudah naik kapal, sudah ada nahkodanya, pemimpinnya, sudah ada penumpangnya itu sudah ada itu. Maka bagaimana Anda itu bisa menjadikan kapal itu layaknya surga itu? Itu tanggung jawab kita bersama. Kita wajib, semua individu, baik suami, atau istri, atau anak, untuk berjalan
berjuang menjadikan rumahnya itu, kapalnya itu kayak surga itu. Sehingga kalau kita itu pulang ke rumah, kayak kita itu masuk surga itu. Semua capek, lelah, letih, stres, semuanya hilang. Kalau kita sudah di rumah itu. Oleh itu doanya seorang muslim kan mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina, Tuhanku berikan dari istri kami itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan kami itu qurrata ayun, sebagai penyejuk mata. Penyejuk mata itu apa? Kalau saya itu capek kerja, pulang ke rumah lihat anak itu seger wis, masyaallah wis, hilang semua capek saya itu. Saya kalau pulang itu, padahal saya di kerjaan itu banyak masalah itu, sudah ada pajak, kemudian besok mau pocoan gitu, duitnya nggak ada, harus mumet wis pokoknya itu. Tapi subhanallah, lihat istri itu sedep gitu loh, hilang itu, pocoannya hilang wis pokoknya itu. Utangnya itu hilang itu, walaupun kalian keluar rumah stres lagi itu. Tetapi ada tempat di mana kita itu menghilangkan semua rasa capek kita dunia itu, kita lepaskan semuanya itu di rumah kita itu. Nah, kita doa kita jadikan istri kami dan anak kami itu sebagai penyejuk mata kami. Tapi untuk sampai ke sini kita bisa melihat anak kita dan istri kita itu sejuk dalam pandangan kita itu, syaratnya apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan saya sebagai bapak, saya bapak ini, laki-laki ini sebagai imam bagi mereka. Nahkodanya itu kita. Kalau Anda sebagai bapak enggak bisa jadi nahkoda, menjadi pemimpin bagi keluarga Anda, jangan diharapkan mereka itu sedap kita pandang. Jangan diharapkan itu. Oleh itu ketika seorang wanita itu sedap dipandang sama suaminya, masya Allah itu. Ketika kita memandangnya sedap itu, ketika kita perintahkan taat itu, kemudian kalau kita tinggalkan itu menjaga kehormatan rumah tangga kita ini, itu kenikmatan yang luar biasa itu. Oleh itu di antara wanita terbaik itu apa kata Rasulullah itu? Rasulullah mengatakan jika kamu memandangnya itu kamu senang itu. Dan kalau kamu itu perintahkan itu taat menjalankan perintah kamu itu. Dan kalau kamu tinggalkan itu menjaga keluarganya itu. Rahasia keluarga itu dijaga itu. Ya. Kalau seandainya kita punya wanita, kita keluar, masya Allah tuh keluarga dibongkar semuanya itu. Masya Allah, dan itu banyak memang wanita itu kayak gitu. Karena sebagian kan mengatakan wanita itu mulutnya dua itu. Sehingga ada masalah terus keluar semua mulutnya itu. Ngomong apa saja itu. Dia nggak sadar yang dibicarakan itu adalah keluarganya sendiri gitu. Maka hati-hati itu. Maka perhatikan nih, ibu-ibu hati-hati itu. Kalau pas lagi ada masalah sama suaminya, ketemu teman, aduh ini suami saya itu kayak gini, 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 gini. Anda telah mengumbar aibnya keluarga Anda sendiri itu. Diam saja itu. Walaupun kita sedang ada masalah itu. Walaupun kita itu sedang ada masalah. Karena ada wanita-wanita itu kalau sudah ada masalah, cerita sama siapa saja itu. Dan siapa yang diceritakan itu? Yang diceritakan suaminya, yang diceritakan anaknya, kecuali kalau kita cerita untuk menyelesaikan masalah itu. Karena itu dibolehkan. Ghibah ketika tujuannya untuk menyelesaikan masalah itu kan boleh. Contohnya misalkan Hindun. Datang ke Rasulullah Hindun ini. Hindun itu kan wanita yang dulu makan jantungnya Hamzah itu. Hindun itu kan masuk Islam juga itu. Itu istrinya Abu Sufyan, orang besar, pembesar Quraisy itu Abu Sufyan itu. Apa kata Hindun itu? Dia datang ke Rasulullah. Nah itu, ceritanya ke Rasulullah itu. Kalau Anda itu mendapatkan suami punya aib, Anda itu pengen curhat, curhat sama orang yang bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau curhat sama teman, ya, curhat di media massa, WA, bikin status, manfaatnya apa itu? Masya Allah itu, nggak punya kerjaan aja itu. Mending nyuci piring itu, daripada bikin status kayak gitu kan itu. Ya kan? Hindun ini cerita itu, datang ke Rasulullah, matan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu suami saya itu laki-laki yang super pelit tuh, kaya tapi pelitnya na'udzubillah itu. Cerita aibnya keluarga itu, tetapi ceritanya ke Rasulullah untuk apa? Minta fatwa. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit sekali, saya itu gak akan cukup makan sama anak saya kecuali kalau saya ambil sembunyi-sembunyi itu hartanya itu, boleh gak saya ambil wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan khudi mayakfiki wa ahliki, ambil hartanya Abu Sufyan sekedar cukup untuk kamu dan keluarga kamu, gak ada masalah diambil. Tapi pertanyaan di sini ceritanya sama siapa itu? Sama orang yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau Anda cerita sama teman gak ada selesai masalahnya itu, Anda cerita sama apa grup WA gak ada selesai masalah itu, semakin ruwet nanti urusan itu. Tetapi kalau Anda cerita itu sama orang tua, minta solusi sama orang tua, punya masalah cerita sama mertua, ceritakan gak ada masalah, bagaimana solusinya. Tapi kita itu yang penting solusinya itu.
Oleh karena itu, ketika Anda itu punya keluarga, jadikan itu Anda itu sebagai pemimpin, wahai laki-laki, Anda harus bisa menciptakan istri Anda itu, mendidik istri Anda itu jika dipandang itu sedap. Sehingga kalau kita itu memandang istri kita itu, Masya Allah itu, lezat istri saya itu. Gak ada wanita yang super cantik kecuali istri saya itu, Masya Allah itu. Kenapa? Sedap kita. Dan untuk membuat sedap itu memang terkadang istri itu harus berdandan gitu. Jangan apa sembarangan, wes ngiler, bolong cucu muka, gitu. Masya Allah. Wes. Wanita itu harus dandan. Bahkan kenapa berarti coba? Kenapa? Makanya kehidupan rumah tangga itu Masya Allah itu. Harus kita poles dengan seindah-indahnya itu. Coba Rasulullah itu. Kenapa Rasulullah itu tidak mau pulang rumah itu, kalau safar itu, pulang itu gak mau malam-malam itu. Beliau itu menunggu, nanti kalau sudah dekat sama Madinah itu tunggu. Jika sudah terlalu malam, maka beliau istirahat di situ. Bikin kemah, istirahat di situ. Tetapi kalau sudah siang, Rasulullah baru masuk ke rumahnya. Kenapa? Apakah Rasulullah coba? Supaya ketika kamu masuk ke rumah itu, istri kamu itu sudah siap gitu. Coba ingat, siap gitu. Sudah siap, siap apa? Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Cik, ini afan ya. Bahkan Rasul itu mengatakan, bahkan istri kamu itu sudah cukur rambut kemaluan ya. Itu saja dibicarakan sama Rasulullah itu. Sehingga kalau kita pulang dari safari itu, Masya Allah itu istri kita wangi ya kan? Dandanan, bagus sekali istri saya itu. Masya Allah wes, kita lihat istri kita itu sedap gitu. Sudah kita safar lama, satu minggu, satu bulan, pulang rumah berantakan. Istrinya ngilernya wes, Masya Allah rambutnya kusut, Masya Allah ini. Ya Allah baunya apek lagi, ya Allah Akbar ini wes, langsung pulang keluar lagi itu wes, jadi pulang ke rumah itu. Nah, maka bagaimana kita itu membuat keluarga kita itu menjadi indah, harus kita polesin. Sehingga tidak ada masalah terkadang apa? Dalam kehidupan itu kita perlu sesuatu, suasana yang baru, kapan-kapan nginep di hotel gitu. Sehari-hari lah kan masalah, udah lupa dari situ terus. Untuk apa? Bikin suasana keluarga kita itu indah gitu. Ya kan? Wanita kasih duit. Lah kalau kita pengen wanita kita cantik, istri kita cantik, gak kasih duit, kapan mau dandan mereka kan itu? Mas pokoknya kamu harus dandan, dandannya duitnya dari mana kan gitu. Maka suaminya kasih uang untuk dandan, ya, kamu ke salon sana, itu. Ini kamu beli, ini dandanan ini. Sehingga sedap dipandang itu. Maka itu semua model dandanan bagi wanita itu hukumnya boleh, bahkan sunnah itu. Kecuali yang Allah haramkan, seperti mencukur alis, ya kan, gigi dirapikan, itu kan hukumnya diharamkan. Tapi selain itu gak ada masalah, misalkan wanita mau ditindih hidungnya pakai besi gede misalkan. Seperti orang-orang dia misalkan, boleh gak? Boleh, silakan. Mau diapakan, tindih sebesar apapun gak ada masalah itu. Kemudian apalagi misalkan rambutnya semir warna-warni, boleh enggak? Boleh. Tetapi hanya untuk suaminya. Mau pakai gelang yang beratnya 1 kilo misalkan masnya, boleh enggak ada masalah itu. Tetapi hanya untuk suaminya. Tapi supaya apa? Supaya indah gitu loh. Suasana keluarga itu indah gitu. Kenapa? Ini perlu saya sampaikan ini dan itu ini saya perlu sampaikan karena perlu difahami itu loh. Suami istri itu perlu paham itu. Jangan sampai apa? Kehidupan kita itu membosankan gitu. Namanya kita itu, manusia itu kan sukanya bosan gitu. Ya, manusia itu sukanya bosan gitu. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran itu, innal insana khuliqa halu'a. Allah itu ciptakan manusia itu sukanya keluh kesah gitu. Musim-musim panas kayak gini, aduh kok panas terus gak hujan-hujan gitu. Nanti turunkan hujan, musim hujan, hujan terus pakaian gak kering-kering gitu, gak panas-panas gitu. Nah terus maunya apa gitu? Ya, ngeluh terus kan gitu. Hidup di kampung, ngeluh juga. Ketika liburan pengen ke kota itu. Tinggal di kota, ngeluh juga itu. Liburan pengen ke kampung. Itu. Jadi itulah manusia itu. Keluh kesah itu. Nggak pernah puas. Maka itu terkadang, ini afan ya, saya cerita ini. Hubungan kita sebagai suami istri pun terkadang membosankan gitu. Ya kan? Ketemunya itu saja itu. Ketemunya itulah itu. Membosankan itu. Ya kan? Kalau kita ketemu sama teman saja, kalau setiap hari bosan nggak itu? Masya Allah, kamu lagi ketemunya itu. Sudah di kerjaan ketemu sama ini, di warung makan ketemu lagi, Masya Allah, kok enggak, dunia itu enggak ada orang lain itu, kamu aja mukanya itu, jalan-jalan ke sana ketemu ini lagi, Masya Allah, ini aja mukanya itu, enggak ada orang lain itu, semua dunia yang luas kayak gini, kok ketemunya muka kamu terus itu. Kenapa? Masya Allah itu hubungan kita itu, hatta bagaimanapun kita dulu menikah diikat dengan rasa cinta itu, tapi tetap ada rasa bosan itu ada, ya mungkin tidak, mesti ada itu. Oleh itu ketika kehidupan itu pasti manusia itu merasakan bosan, maka harus kita perbaiki lagi itu. Hubungan itu kita perbaiki sehingga sebagai seorang suami itu harus bisa mengarahkan istrinya itu kalau dipandang itu sedap sekali itu.
harus wanita harus berdandan, demikian juga laki-laki pun juga harus membersihkan diri. Coba Rasul itu kalau ditanya itu, sama Aisyah ditanya itu. Baik Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau masuk rumah itu, yang beliau kerjakan pertama kali itu apa? Coba jawabannya itu, luar biasa itu. Aisyah mengatakan, pertama kalau Rasul pulang itu gosok gigi. Subhanallah, gosok gigi itu. Kenapa? Karena sebagai suami itu juga perlu penampilan itu, sehingga istrinya itu nggak bosan juga itu. Masya Allah, ketemunya mukanya ini terus itu. Sehingga laki-laki itu juga perlu membersihkan diri itu, yaitu mandi, ya kan? Demikian juga bersih, bersih. Sebagai laki-laki juga seperti itu, istri juga seperti itu, laki-laki juga seperti itu. Maka kehidupan keluarga ini harus kita berjuang sekuat tenaga bagaimana keluarga kita itu kayak surga. Setiap kita pulang rumah, Masya Allah itu, semua masalah itu kayak hilang itu. Ya, berarti apa? Rumah kita sudah menjadi surga. Oleh itu ada sebuah pepatah mengatakan baiti jannati, rumahku itu surgaku. Sehingga setiap saya punya permasalahan, ya saya itu pulangnya ke rumah itu. Semua masalah itu akan hilang ketika saya itu ke rumah. Tapi untuk menjadikan seperti ini, memang kita itu perlu kerjasama. Satu tim, ini kita kayak naik kapal ini kita ini. Satu tim itu harus kerjasama itu. Dengan cara apa kerjasamanya itu? Dengan menjalankan fungsi tanggung jawab kita masing-masing. Anda sekarang sebagai apa Anda itu? Oh, saya sebagai seorang suami. Ah, berarti suami itu Anda sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, Anda harus punya misi ini. Pendidikan rumah mau dibawa kemana itu? Ini tanggung jawab suaminya. Maka sebagai seorang suami itu dia punya tanggung jawab. Bukan berarti bahwa pendidikan anak itu serahkan saja kepada istrinya. Enggak. Coba kalau kita baca Al-Quran itu, di dalam surat Tahrim itu, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, itu laki-laki, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga kita itu siapa? Ya anak kita dan istri kita. Maka itu perhatikan, perhatian penting ini, bapak dan ibu perhatikan. Tugas paling pertama bagi ayah itu adalah mendidik keluarganya. Kenapa? Kalau cuma kita itu berikan kepada anak kita itu sandang, pangan, papan, mainan bagi anak, tidak memasukkan mereka ke surga. Tanggung jawab itu apa? Bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita itu dari api neraka jahanam? Kita bawa mereka ke surga itu. Dan tidak akan bisa itu kita itu membawa keluarga kita ke surga tanpa pendidikan. Dan itu yang paling penting adalah ayah. Maka seorang ayah sekarang harus kembali didik anaknya itu. Jadi anaknya, anak itu butuh Anda itu. Anak Anda lebih butuh kepada bapak dan ibu, melebihi butuhnya mereka dengan sekolah. Sekolah zaman dulu gak ada. Sekolah zaman dulu gak ada, tapi mereka itu butuh sama Anda, wahai ayah dan bunda. Anak Anda lebih butuh sama Anda, ayah dan ibu, daripada butuhnya mereka sama ustadz dan ustazah. Mereka gak butuh ustadz dan ustazah, yang mereka butuhkan itu orang tuanya. Mereka itu butuh sama kita itu. Maka itu ketika ada anak itu rusak, nanti ada anak rusak itu, pasti masalahnya di orang tua. Masalahnya itu di orang tua. Kata Imam Al-Qayyim itu, jika inna fasadal abna, rusaknya anak itu, sebabnya apa paling utama itu? Sebab paling utama, sebabnya banyak. Tapi yang paling dominan itu adalah fasadnya orang tua mereka. Orang tuanya yang merusak mereka itu. Maka itu nanti ketika di hari kiamat, ada anak yang rusak, yang ditanya Allah bukan HP. HP enggak ditanya sama Allah Ta'ala. Yang ditanya oleh Allah bukan zaman, yang ditanya oleh Allah bukan masyarakat. Walaupun seringnya orang tua itu menyalahkan itu. Memang di masyarakat saya itu rusak itu, sehingga anak saya jadi rusak itu. Allah enggak menyalahkan masyarakat. Oh zaman ini sudah zaman rusak, zaman di akhirnya anak saya rusak seperti ini. Allah tidak akan menyalahkan zaman. Tetapi ketika ada anak yang rusak, Anda wahai orang tua yang akan dituntut sama Allah Ta'ala. Nah itu, kita sebagai orang tua, kita itu bertanggung jawab membawa keluarga kita itu, anak kita, ke surga bareng-bareng. Kalau seandainya kita itu sudah gandengan tangan ini, Anda sebagai bapak, sebagai kepala ini, anak kodanya itu. Sebagai ibu, ibu itu yang di dalamnya itu, yang ngurusin internetnya itu. Anak-anak bertanggung jawab untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika ini kita jalankan semuanya, kita sebagai apa? Kita tugas kita, tanggung jawab kita jalankan, pasti ini, kapal ini akan berjalan kuat sekali menuju surga itu. Tetapi kalau orang tidak menjalankan tugasnya, bapaknya hilang. Nggak tahu bapaknya itu kemana hilang bapaknya itu. Ibunya nggak peduli dengan keluarganya, rumahnya internet nggak dipedulikan. Yang penting kerja semuanya itu. Akhirnya bawa kapalnya goncang-gancang ini. Kenapa? Kapal jalan, namanya kapal itu. Kapal itu ketika berjalan itu pasti banyak ombak.
Demikian juga bahwa rumah tangga kita itu akan banyak ombak menerpa rumah kita ini. Masya Allah, itu dahsyat itu ombaknya itu. Namanya kita itu dengan istri kita, walaupun istri kita itu super super cantik, kalau sudah menikah sudah halal itu sudah biasa itu. Sudah halal itu sudah gak cantik lagi itu. Yang paling cantik itu yang di luar itu. Itu paling cantik itu. Sehingga Masya Allah itu, kita kalau lihat perempuan-perempuan di jalan itu semuanya cantik. Kalau rumah itu ke rumah kita, istri kita itu biasa itu. Ya. Sampai ada seorang tanya kepada seorang ulama itu, Syekh, saya itu kalau lihat orang wanita di luar itu kok cantik semua itu, tapi kalau pulang kok gak cantik-cantik istri saya itu. Maka beliau mengatakan, kalau kambing kasih pakaian pun cantik itu, lebih cantik daripada istri kamu itu. Kenapa? Karena sudah halal itu. Kalau sudah halal itu sudah gak indah itu. Indahnya itu kalau haram itu. Sesuatu yang haram itu menjadi indah. Tapi kalau istri kita yang sudah dihalalkan oleh Allah bagi kita itu sudah gak indah lagi di pandangan kita. Karena syaitan. Itu semuanya karena syaitan. Maka itu, dalam keluarga kita ini jangan sampai terjadi gonjang-ganjing. Fitnah dahsyat itu. Namanya kapal itu berjalan itu terkadang apa? Tantangannya angin. Kita pengen ke timur, anginnya malah ke barat, bis. Jadi kita harus ngalah dulu, bis. Demikian juga keluarga kita. Terkadang apa? Tiupan ombak dahsyat sekali. Ombak dari kanan, ombak dari kiri. Masalah ada saja rumah tangga kita ini. Bukan berarti orang-orang yang mulia itu rumah tangga mereka gak punya masalah itu. Ali bin Abi Thalib itu, beliau kan sepupunya Rasulullah SAW itu. Menikah dengan anaknya Rasulullah, bayangkan kayak apa hubungannya itu. Menikah dengan Fatimah, apakah gak punya masalah? Punya masalah. Sampai Ali itu pernah tidurnya itu bermalam di masjid. Sampai akhirnya ketika Rasulullah ke masjid itu, melihat Ali itu tidur di masjid, di pasir, sampai berdebu itu wajahnya itu. Akhirnya dibangunkan sama Rasulullah, Qum ya Aba Turab, bangun wahai orang yang berdebu. Kenapa? Sedang punya masalah dengan Fatimah. Coba bayangkan. Siapa itu? Ali dan Fatimah. Nabi Muhammad apakah gak punya masalah? Ada masalah, dahsyat masalahnya. Bahkan Rasulullah punya niatan mencerai istri-istrinya, bayangkan. Gak sembarangan itu. Mau dicerai istri-istrinya sama Rasulullah itu. Akhirnya gak jadi. Ketika terdengar isu bahwasanya Rasulullah pengen menceraikan, akhirnya kan Abu Bakar datang ke Rasulullah. Umar datang, wahai Rasulullah, apakah benar kamu pengen menceraikan istri engkau, wahai Rasulullah? Kenapa? Karena memang sudah Rasulullah punya masalah itu. Berarti menunjukkan memang dalam sebuah keluarga itu pasti akan ada ujian itu ada. Kita gak akan bisa terus itu perjalanan kita itu selamat, kecuali memang semuanya itu menjalankan tugas masing-masing. Anda sekarang sebagai apa itu? Anda sebagai laki-laki kerja. Ketika pulang, didik anak. Nah, jadi, kita itu sebagai laki-laki, Anda itu kepala sekolah. Namanya kepala sekolah itu memang harus keluar dari sekolahan itu. Kan. Banyak punya misi, kan? Misinya banyak sekali programnya itu. Sekolah itu bukan kepala sekolah itu dekem terus di sekolahan. Kalau dekem bukan kepala sekolah itu. Kepala sekolah itu harus keluar, mereka bikin misi, ketemu dengan orang, punya relasi, punya ini. Tapi ketika pulang ke sekolah, kumpulkan guru bikin program, program kita ini. Saya punya rancangan seperti ini, saya punya program misi seperti ini, kurikulumnya harus kayak gini. Itu adalah gurunya, kepala sekolahnya itu. Nah itu siapa itu? Itu suaminya. Maka suami itu nggak mungkin di rumah 24 jam. Suaminya harus keluar itu, cari nafkah, suaminya ketemu dengan orang. Tapi ketika pulang ke rumah, sampaikan misinya, saya pengen kayak gini. Pendidikannya harus kayak gini, anak saya harus kayak gini. Sampaikan kepada siapa? Guru-guru sekolahnya. Siapa gurunya itu? Istri Anda. Kalau namanya guru, guru itu yang penting datang, wis. Hadir guru itu. Maka sebagai seorang ibu itu yang penting kehadiran Anda itu penting sekali. Maka itu kebersamaan antara ayah dan bunda itu berbeda. Kalau ayah itu yang dipentingkan itu adalah kualitasnya. Setiap kita datang pendidikan masuk. Sedangkan ibu itu kebersamaan yang dipentingkan itu adalah kuantitasnya, durasinya. Tetapi kalau ini semuanya hilang, bapaknya kerja wis enggak pernah didik anaknya, ibunya juga ikut kerja enggak pernah didik anaknya, terus siapa yang didik? Serahkan kepada sekolah. Sekolah bukan guru yang terbaik. Sekolah itu bukan guru yang terbaik. Guru yang terbaik itu Anda. Maka akhirnya apa yang terjadi? Generasi kita itu seperti inilah. Kita melihat sekarang itu generasi kita seperti inilah. Itu Anda sebagai orang tua harus hadir. Maka Anda sebagai apa sekarang? Anda sebagai orang tua, bapak, jalankan tugas Anda. Anda sebagai seorang ibu, jalankan tugas Anda. Seorang ibu yang mengajarkan empati, seorang ibu yang mengajarkan kasih sayang, seorang ibu yang mengajarkan sifat mengalah, itu namanya ibu. Bapak yang mengajarkan misi, kita itu mengajarkan bagaimana kita itu kuat mempertahankan misi kita itu namanya bapak. Sehingga bapak harus tegas. Bapak itu harus tegas, itu jadi harus dibangun seperti itu. Demikian juga anak, Anda sebagai anak, tugas Anda itu apa itu? Jika seandainya ini kita sudah jalankan, pasti nanti kita itu akan bersama-sama masuk surga.
Dan itu yang paling penting bagi kita. Maka itu jangan sampai keluarga kita yang sekarang kita bangun, jangan sampai cuma berhenti sampai di dunia saja. Kita mati sudah pisah-pisah itu, wes mencar sana, mencar sana, mencar sana itu. Jangan. Tetapi kita berharap rumah kita inilah tempat kita berlabuh di dunia, tempat berlabuh nanti ketika di alam kubur, dan juga tempat berlabuh ketika nanti kita di hari kiamat. Sehingga inilah kapal dunia, inilah ini. Kita berlabuh bareng-bareng ini, terus berjalan itu, sampai kita masuk surga bareng-bareng itu. Jadi tujuan kita harus seperti ini. Maka itu karunia yang Allah berikan ketika kita nanti masuk surga bersama orang-orang yang paling kita cintai. Kita masuk surga bersama istri kita, bersama suami kita, bersama anak-anak kita. Luar biasa rasanya itu. Dan itu untuk sampai kepada sini, maka semua orang itu harus menjalankan tugas masing-masing. Dan Anda sebagai orang tua, Anda itu sudah diberikan oleh Allah itu, Masya Allah itu, anak itu sudah topis itu. Jadi kalau kita gambarkan itu, Allah itu ngasih hadiah itu kayak minuman itu. Minuman yang sudah botolan, steril, botolnya itu sudah ada isinya itu. Wes, tinggal nikmati wes itu. Anak kita itu seperti itu. Subhanallah, anak kita itu super topis. Itu kayak karunia luar biasa. Kayak kado yang dibungkus dalam bungkusan yang indah wes itu. Anda gak usah ngisi dengan ngisi yang lain wes. Anda tinggal merawat saja ini. Ini anak ini akan menjadi orang hebat gitu. Masalah pendidikan kita itu apa? Orang itu gak terima kasih dengan apa yang Allah berikan dari anak kita itu. Kita sudah diberikan anak, kita itu gak terima kasih itu. Akhirnya apa? Akhirnya isinya ditumpah itu. Wah, isinya gak enak ini. Diganti ya. Ganti sirup itu. Akhirnya apa? Akhirnya rusak itu mana kemakanannya. Demikian juga anak kita itu. Maka anak kita itu sebenarnya konsepnya, kita itu memahami anak kita itu. Anak kita itu kayak bungkusan hadiah. Diberikan oleh Allah kepada kita ini. Kayak orang ngasih kita hadiah ini. Ini tak kasih hadiah luar biasa ini. Tolong jaga. Kita belum tahu ini hadiah kita itu apa itu isinya itu. Demikian juga anak kita. Anak kita itu punya potensi di dalamnya itu. Jadi seperti botol tertutup, kita nggak tahu dalamnya itu. Tetapi di dalamnya itu ada kenikmatan yang luar biasa itu. Yaitu apa? Yaitu potensi kekuatan yang Allah berikan kepada anak kita. Cuma kita nggak tahu isinya itu. Terus bagaimana caranya supaya kita tahu? Kita bongkar. Kita bongkar anak kita ini. Isinya kita bongkar, kita keluarkan itu. Ketika sudah kita keluarkan, Masya Allah, dahsyat anak kita itu. Anda nggak usah menginstal, Anda nggak usah ngisi, Anda nggak bisa memprogram, anak kita sudah diprogram sama Allah Ta'ala. Bukan berarti Allah menciptakan anak kita itu kosongan itu. Enggak. Allah menciptakan anak kita itu sudah terinstal. Anak kita itu sudah diprogram sama Allah Ta'ala. Tinggal Anda itu merawat. Maka itu tugas Anda sebagai orang tua, perhatikan ini. Sekarang kita itu mendidik anak supaya anak kita menjadi orang hebat. Yang nanti akan membawa kita ke surga. Mungkin orang tua, bapaknya, nahkodanya itu sudah gak kuat itu. Karena terlalu banyak badai yang menempa dia itu. Akhirnya nanti anaknya akan melanjutkan. Perjalanan sampai ke surga itu nanti anaknya akan melanjutkan itu. Maka untuk sampai ke sini, Anda harus tahu isi anak kita itu apa. Anda harus tahu itu, isinya itu apa itu. Isinya itu apa? Potensi anak kita yang Allah program dalam diri anak kita ini. Kalau itu ketahuan, Masya Allah, tinggal dikuatkan, dikembangkan, hasilnya dahsyat itu. Yaitu maksudnya apa? Anak kita itu punya kelebihan dan anak kita itu punya kekurangan. Pasti, semua kita ada. Semua manusia itu seperti itu. Maka kalau kita itu sudah dapat kekuatan anak kita di mana, kelebihannya di mana, itu yang kita kuatkan, kita asah itu, Masya Allah, dahsyat anak kita itu. Anak kita itu luar biasa. Maka sekarang tanggung jawab orang tua itu, perhatikan ini, ayah bunda perhatikan. Kalau guru itu sebenarnya gampang itu. Guru itu nanti sekolah itu hanya mitra kan. Dan mereka membersamai anak kita kan cuma berapa jam saja itu. Cuma anak kita sekolah, atau yang sekarang sekolahnya itu sampai sore itu. Berapa jam anak itu di sekolah ya? Berangkat pagi misalkan jam 7. Jam 7 di sini pulang jam 12, berapa jam itu? 5 jam. Cuma 5 jam. Anak kita punya 24 jam. Berarti 19 jam bersama Anda itu. Maka guru itu cuma sebentar itu membersamai anak kita itu. Maka kalau bisa itu anak dibawa ke sekolah, ustaz, ustazah, anak saya itu potensinya di sini. Wis Anda tinggal ngasah itu saja, wis. Sehingga apa? Waktu sebentar di sekolah itu langsung diasah terus itu, hasilnya luar biasa itu. Tetapi kalau ustazah ini pokoknya anak saya didik, wis. Nah ini sisi tajamnya di mana pak itu, kayak kampak itu, sisi tajamnya yang mana pak, cari sendiri aja ustaz, bingung saya itu.
Lah kalau ustadznya itu ngasahnya sini tumpulnya sampai asahnya jebol, tangan ustadznya itu ngapal, nggak akan lancip selama-lamanya itu. Dan itu yang terjadi di pendidikan kita itu. Orang tua nggak tahu ini, kampak ini mana yang tajam, mana yang tumpul, nggak tahu itu. Akhirnya gunakannya salah itu. Kalau seandainya kita itu sudah ketahuan nih, misalkan anak kita, orang tuanya sudah tahu ini anak saya itu potensinya di sini. Masya Allah, di dunia ini anak kita topis. Akhirnya bawa ke sekolah, ustaz, saya sudah tidak bisa ngasah lagi. Ini tolong ini, potensi anak saya di sini, tolong diasah sininya itu. Insya Allah belajar sama guru sekolah, sebentar saja hasilnya sudah luar biasa itu. Yang menjadi masalah kita itu, kenapa anak kita itu kok nggak berkembang-kembang itu? Nggak tajam-tajam anak kita ini. Karena mana yang sisi tajam, sisi tumpulnya kita nggak tahu semua itu. Oleh itu, tanggung jawab sebagai orang tua itu, Anda harus bisa menemukan itu. Isinya itu apa? Contohnya misalkan gini, ada orang ngasih kita itu bungkusan biji. Anda sebagai seorang petani pengen nanam itu. Ini apa ini? Biji apa ini? Jangan langsung ditanam itu. Langsung kasih sirami air, langsung ini mati itu. Kita harus pelajari dulu ini anas, biji ini biji apa loh? Teliti, diteliti, oh ini biji ini itu biji jagung ini. Ketemuan biji jagung, ah, langsung kita cara merawat jagung itu kayak apa? Oh kayak gini, model airnya harus sekian, pupuknya harus sekian, tanahnya harus kadarnya sekian. Jadinya luar biasa itu, jagungnya top itu nanti itu. Yang menjadi masalah itu karena apa? Orang pengen sok-sokan jadi petani, nanam kentang di Pekalongan gitu. Kena rok mati kentangnya itu. Bukan berarti kentangnya enggak top, kentangnya itu bibitnya luar biasa itu. Tetapi yang jadi masalah itu apa? Tempatnya enggak tepat gitu. Sudah tempatnya enggak tepat, airnya terlalu banyak dan yang lainnya. Maka kalau seandainya kentang yang hebat ini ada kentang yang top ini, bibit unggul kentangnya itu, ditanamnya di Dieng luar biasa hasilnya itu. Sudah ditanam di Dieng, orang yang menanam itu profesional, kemudian pupuknya, airnya itu tepat itu. Luar biasa hasilnya. Maka itu berarti apa? Anak kita itu kayak itulah, biji yang luar biasa ini. Tetapi sebagai orang tua itu harus bisa menemukan itu biji apa itu, unggulnya apa itu di mana. Setelah itu apa? Setelah ketahuan, carikan tempat yang terbaik untuk mengasahnya itu. Jangan sembarangan, ketika sembarangan mati itu nanti itu anak kita ini. Dan itu yang kebanyakan terjadi. Kebanyakan terjadi itu sekolah kita nggak bisa itu mengasah potensi anak kita. Kenapa tidak bisa mengasah? Karena potensi di negeri kita nggak dianggap. Mau senang, mau enggak, yang penting dipaksa untuk belajar di sekitar itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya kayak itulah. Kentang ditanam di Pekalongan di situ, di tempat yang rob, akhirnya mau mati. Ketika mati diserahkan anaknya. Wah, dasar kentang enggak bagus kayak gini. Padahal yang masalah bukan kentangnya itu. Bibitnya itu luar biasa. Yang salah itu adalah tempatnya itu enggak tepat gitu. Demikian juga bahwa sebagai seorang petani itu enggak pintar itu, sehingga enggak bisa memilih-milih tempat itu. Maka itu tanggung jawab Anda sebagai orang tua itu, cari itu isi anak kita itu di mana ini. Kalau sudah dapat isinya, tinggal diasah itu. Maka ketika itu diserahkan kepada orang tua. Jadi kalau bisa itu yang mengetahui isi itu orang tua sebenarnya itu. Orang tua itu harus tahu itu isi anak kita itu di mana itu. Nanti kalau sudah ketahuan, serahkan ke sekolah, enggak ada masalah itu. Ustaz, tolong ini diisi anak kita isinya kayak gini, Ustaz. Tolong ini diasah. Oh, gampang sekali sekolah itu. Nah, sekarang maka berarti kita sebagai orang tua itu harus bisa menemukan potensi anak kita. Kalau kita sudah ketemu potensi anak kita, baru kita nanti bisa bersyukur sama Allah Ta'ala. Luar biasa anak kita ini. Top anak kita ini. Tapi topnya anak kita kalau sudah ketemu potensinya. Sebelum ketemu potensinya, anak kita nggak pernah top. Anak kita nggak pernah top. Apalagi yang kelihatan cuma kekurangannya saja itu. Berarti kita melihat anak kita itu semuanya kurang terus itu. Terus kemana kelebihannya? Nggak ada kelebihannya itu. Karena Anda nggak pernah tahu kelebihan anak kita itu. Maka kalau seandainya di satu keluarga itu, bareng-bareng kita itu, berjuang untuk masuk surga, Masya Allah, kenikmatan. Dan memang anak kita itu perlu dibawa. Kita sebagai orang tua itu yang membawa mereka itu. Kita harus mengajak anak kita itu masuk surga bareng-bareng. Jangan sampai anak kita itu nanti mencari jalan sendiri. Kalau anak kita mencari jalan sendiri menuju surga, belum tentu mereka ketemu itu. Tetapi kita sebagai orang tua yang sudah mendapatkan jalan menuju surga, tinggal anak itu kita arahkan. Begitu, sebagai orang tua itu Anda harus bisa mengetahui potensi anak kita. Mengetahui potensi anak itu caranya banyak sebenarnya itu. Sekarang itu di zaman sekarang itu sudah ditemukan banyak alat untuk meneliti masalah ini. Ada yang dengan cara diskusi, ngisi beberapa pertanyaan. Ada yang dengan cara melihat orang tua, oh anak saya itu kok sukanya kayak gini kegiatannya itu. Itu atau bisa dites dengan, kalau di beberapa negara sekarang sudah maju lagi cara mengetahui potensi itu. Ada yang bisa sidik jari. Ini pun nanti akan kita terapkan di sekolah kita itu, pakai sidik jari. Demikian juga ada yang dengan cara mata.
mata, yaitu mata di scan matanya itu kelihatan potensinya itu. Bahkan di beberapa negara maju sekarang itu pakainya DNA, karena DNA itu nggak akan berubah itu. Tujuannya untuk apa itu? Penelitian seperti itu karena orang kafir sekarang sudah mengakui bahwa pendidikan terbaik itu ketika kita itu ketemu dulu potensinya di mana, setelah itu baru kita asah anak kita, nanti hasilnya luar biasa. Dan itu rupanya kalau kita gali lebih dalam, itu rupanya konsep Islam. Itu konsepnya ulama-ulama kita zaman dulu seperti itu. Tetapi hilang di zaman kita ini, di kalangan kaum muslimin, dan sekarang yang mengembangkan adalah orang-orang kafir. Yang mengembangkan adalah orang-orang kafir. Sekarang itu orang-orang kafir itu mereka belajarnya anak kita itu sesuai dengan potensi mereka. Mereka potensinya di mana, kecenderungannya kemana, itu yang mereka kuatkan. Sedangkan yang lain itu ditinggalkan sama mereka. Kalau seandainya ini kita jalankan, anak kita akan menjadi orang-orang hebat itu nanti, anak kita itu. Ketika anak kita menjadi orang hebat, disitulah kita nanti akan sejuk memandang anak kita. Kita itu akan sejuk sekali memandang anak kita. Maka ketika ini sudah berhasil, keluarga kita sudah berhasil seperti ini, maka kita nanti akan mendapatkan seperti yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu nanti akan bisa tercapai. Tetapi kalau tanggung jawab Anda enggak dijalankan, ayahnya hilang, ibunya juga enggak tahu, enggak kemana-mana, enggak jelas saya ngurus anak juga enggak tahu, anaknya enggak tahu juga kemana, hancur itu keluarga itu. Satu pun hilang, hancur itu keluarga itu. Kadang ada orang misalkan ya, ada orang misalkan dalam satu tim itu ada yang satu hilang itu. Kayak kita main bola itu. Kita main bola itu ada satu tim yang kartu merah itu. Kartu merahnya apalagi kipernya lagi, mumpet lagi wes. Terus bagaimana yang jaga gawangnya siapa itu? Dalam satu keluarga itu ada satu orang yang hilang itu. Hancur itu, pasti gampang sekali dijebol itu. Dalam satu keluarga itu kalau bapaknya hilang, luar biasa beratnya itu. Misalkan gini, saya contohkan misalkan suami istri bercerai. Kemudian anaknya itu bersama ibunya, sosok ayahnya hilang. Biasanya apa itu anaknya itu? Anaknya itu akan ngikuti model ibunya itu. Kalau anaknya laki-laki, sukanya dandan, bawa sisir. Kalau ada anak sudah tua, jenggotan, bawa sisir, ini masalah ini. Nggak pernah ketemu sama bapak mungkin ini. Bawa sisir, kemudian mana-mana itu, semuanya itu yang dirawat wajahnya terus itu. Bahkan ada laki-laki itu kalau dibuka tasnya itu ada lipstiknya itu. Masya Allah lagi nih. Kenapa? Karena lihatnya ibu terus itu. Sehingga apa? Mentalnya mental kayak gitulah, penakut, minderan. Kenapa? Karena ibu. Tetapi kalau ibunya hilang, anak itu bersama bapaknya, apa yang terjadi? Tomboy itu. Wanita pun tomboy itu. Sifatnya kayak laki-laki itu, enggak punya perasaan, ya kan? Laki-laki kan kayak itu, enggak punya perasaan, orangnya dingin semuanya itu. Ya, enggak punya bahasa-bahasa gombal kan enggak bisa itu. Padahal wanita sukanya digombalin ya. Laki-laki enggak bisa itu, karena karakter laki-laki itu kayak gini karakternya itu. Sehingga nanti ada wanita yang sifatnya kayak gitu. Dan itu ada. Tapi ada seorang suami itu sampai stres. Pernah ngadu ke saya itu. Sampai akhirnya suami itu nikah lagi itu. Nikah lagi ini. Kenapa? Karena dan itu istrinya pun mengakui itu. Istrinya pernah bilang sama suaminya, "Mas, kalau mau nikah lagi silahkan itu. Kenapa? Saya memang mengakui kekurangan saya itu orangnya dingin gitu. Jadi orangnya itu mbah-mbah kayak laki-laki itu." Nah, terkadang suaminya kan juga pengen bosan basi lah ada, sebelum itu kan bosan basi ini gak bisa itu, repot lagi itu. Jadi wanita kalau biasanya perempuan yang suka digombalin kan itu, kalau ini gak itu, perempuannya sama sekali gak mau digombalin, gak mau, dingin, gak mau. Akhirnya bahwa stres juga, dingin juga itu, kehidupannya itu hamba itu, suaminya itu. Kenapa? Karena ada satu sosok yang hilang itu. Maka kalau ada pendidikan di mana satu timnya itu ada yang hilang, suami atau istri hilang, berat sekali itu. Itu harus ada semuanya itu, harus ada semuanya. Maka sebagai seorang ayah Anda harus hadir, demikian juga sebagai seorang ibu Anda juga harus hadir dalam pendidikan. Walaupun apa, porsinya beda-beda, tidak harus sama itu, porsinya itu beda-beda, tapi semuanya harus hadir. Untuk apa? Untuk membawa anak kita ke surga. Kalau sampai kita berkumpul nanti di surga, baru kesuksesan yang sejati kita dapatkan. Inti kesuksesan kita itu ketika nanti kita berkumpul kembali di surga bersama keluarga kita lagi. Sehingga kita kumpul di dunia, kumpul di alam kubur, kita nanti sampai bisa berkumpul lagi di surga bersama orang-orang mulia, bersama Rasulullah dan yang lain itu nikmat di atas kenikmatan. Yang sebenarnya di sini yang bisa kita sampaikan. Ini ada pertanyaan enggak? Udah pada ngantuk ya, Bang? Angin ini silir-silir ngantuk iki wis. Apalagi ibu-ibu kena angin langsung ini silir-silir, masyaallah wis.
suara ustadznya lagi, aduh asik kalau tidur itu. Sudah ketemu sama angin, masih cocok wes supaya tidurnya itu. Gimana, ada pertanyaan gak ini ibu-ibu? Halo bapak ini. Ustaz, 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 Ustaz,